Lanjut ke nomor terakhir, ke part 4 dari pemirsa rangkaian searah dan kapasitor. Masih tentang kapasitor, tapi sekarang ada beda konsep. Pengisian dan pengosongan. Kita lihat langsung ya. Kita punya rangkaian seperti ini. Seperti biasa ada baterai, ada resistor, ada saklar. Di sini ada saklar, terus ada kapasitor. Karena ada saklar di sini, jadi saklar ini digunakan untuk menyambungkan dan menghubungkan rangkaian. Gitu, ya. Mirip saklar lampu listrik di rumah ya kayak gitu. Nah di sini kita lihat bahwa awalnya kapasitor nggak bermuatan, kemudian saklar berada pada keadaan terbuka. Saklar kalau udah ditutup dalam waktu yang cukup lama sampai steady state berarti sampai kapasitornya penuh berarti. Setelah itu setelah penuh saklarnya dibuka, dibuka lagi. Nah oke kita akan lihat ya bagaimana perilaku si kapasitor ini gitu. Oke kita lihat dulu di bagian A. Di bagian A, di sini kita lihat tentukan beda potensial saat kapasitor mencapai steady state. Oke, kita langsung aja ya. Jadi nanti bakal seperti ini penggambarannya. Ya. Ini 10 volt di sini, kemudian 1 kilo ohm. Di sini ada 4 kilo ohm. 4 kilo ohm. Lihat ya, saklarnya udah ditutup ya, jadi nyambung. Terus kalau udah steady state, ya, seperti yang di video sebelumnya, kalau udah steady state, maka ini akan berubah jadi kabel putus. Ya, ini steady state. Gitu. Atau T menuju tak hingga. Kabel putus. Jadi nanti rangkaian yang ini nggak ngaruh nih. Rangkaian yang ini nggak diarahi arus listrik. Sehingga arus listrik hanya mengalir dari sini ke sini, terus ke bawah, dan kiri. Pas lagi. Ini nanti arus kita adalah 10 volt dibagi dengan ini 4 tambah 1 ya jadi 5, 5 kilo. Ini akan diserikan ya. Nah, kita peroleh 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Sama dengan 2 mili ampere. Ya, ini jawabannya. Jadi penggambaran lebih jelas rangkaian ini setelah di-cut adalah seperti ini ya. Kayak gini. Ini kalau mau lebih jelas penggambarannya. Ini 10 voltnya, ini 1 kilo ohmnya, ini 4 kilo ohmnya gitu ya. Nah, jadinya ini bakal kesini gitu. Kalau mau lebih jelas, jadi ini dihilangkan, ngaruh ini tinggal seperti ini gitu. Sekarang kita cari beda potensialnya nih ya, beda potensial di sini, beda potensial kapasitor. Berapa V di sini beda potensialnya? Nah di sini beda potensialnya adalah sama dengan yang di sini nih. Titik A titik B ya, ini nanti beda potensial kapasitor V di kapasitor gitu ya, ini sama dengan V di AB. Padahal ini seri ya, kalau kita lihat ya, ini kan kapasitor di sini, ini kan seri nih, kok bisa tegangannya sama kayak yang di sini? Harusnya kan kalau seri beda, karena di sini I nya 0, di segmen ini I nya 0 nih, di segmen ini I nya 0. Jadi karena I nya 0 sesuai dari rumus V sama I kali R, maka nggak ada potensi, nggak ada beda tegangan dong, nggak ada tegangan yang diciptakan di segmen ini. Jadi potensialnya sama kayak di sini, AB gitu. Ya, jadi tinggal dihitung aja nih. VAB kita berarti adalah si arusnya 2 mA dikali dengan 4 kilo ohm ini. Nah, kita akan peroleh ini nanti jadinya 8 volt. Ini V kapasitornya. V kapasitor setelah steady state, setelah terisi penuh. Gitu, 8 volt. Selanjutnya yang B, ketika saklar dibuka tentu kami ada potensial. Nah sekarang saklarnya dibuka, gitu, saklarnya dibuka. Apa yang terjadi nih kalau dibuka? Harusnya nggak ada arus ya, kan saklarnya dibuka. Nah kita lihat apa yang terjadi. Ini rangkaiannya setelah saklarnya dibuka. Tadi ini 10 volt. Kilo ohm, kilo ohm, kilo ohm. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi. Memang nggak ada arus yang ngalir dari baterai ya. Karena di sini putus rangkaiannya di sini. Jadi nggak ada arus nih di sini. Tinggal sisa yang ini doang. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini rangkaiannya. Sisa segmen yang kanan doang. Gitu. 1 mikrofarad, 4 kilo ohm, 4 kilo ohm. Nah, harusnya nggak ada arus ya. Tapi perhatikan bahwa di sini si kapasitor ini udah punya beda potensial. Ya, dia udah punya 8 volt di sini nih. Di sini ada
tegangan 8 volt. Gitu. Maka yang terjadi adalah apa? Ini namanya discharging. Pengosongan, pengosongan kapasitor. Jadi nanti kok bisa kosong? Karena di sini ada resistor. Muatan dari kapasitor bakal mengalir. Ini bakal mengalir. Nanti dibuang oleh kapasitor, kayak gitu. Jadi nanti selama kapasitornya belum kosong, akan ada arus yang ngalir terus, ngalir, ngalir, ngalir. Muatan di sini berkurang sampai dia kosong baru berhenti. Gitu. Jadi namanya ini fenomena discharging. Nanti ada rumusnya sendiri. Jadi kalau kayak gini, muatannya bakal kosong. Fungsi waktu. Jadi Q sebagai fungsi dari T itu nanti ada rumusnya ya, yaitu adalah Q0 E pangkat minus T per RC. Ya. Jadi muatan pada kapasitor seiring berjalannya waktu pengen naik terus, dia bakal meluruh, berkurang, 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 berkurang. Kalau digambarkan secara grafik itu nanti kayak gini. Ini muatan kapasitor ya, ini waktu, dia bakal berkurang secara eksponensial sampai akhirnya dia nol, bakal berkurang terus. Kalau muatan berkurang artinya tegangan berkurang. Kenapa? Karena Q sama dengan CV. Jadi nanti kalau digantiin jadi CV fungsi T sama dengan CV 0 E pangkat minus T per RC. Coret C nya, jadi nanti V sebagai fungsi T, tegangannya berkurang. Nah jadi kayak gini. Gitu. Tentu kan beda potensial kapasitor setelah T nya 0,01 second. Ya sesuai di soal ya. Setelah 0,01 second. Tinggal dimasukin nih ke rumus ini nih. Sekarang V0-nya apa dulu? V0-nya adalah kondisi awal si kapasitor saat mau discharge. V0 kita adalah ini ya, penuh ini, 8 volt. Nah, C kita 1 mikrofarad. Nah, R-nya apa nih sekarang R-nya? R-nya adalah R sistem ini nih. 4 kilo, 4 kilo di seri. Ya, ya ini di seri nih. Ini di seri. Maka jadinya R kita adalah 8 kilo ohm. Tinggal dijumlahkan ya. Oke, jadi nanti tinggal dimasukin dapat V pada T sama dengan 0,01 second. Ya, kita masukin ini angka-angkanya pakai kalkulator ya, E pangkat. Maka kita akan peroleh 2,292 volt. Nah, ini beda potensial pada kapasitor setelah mencapai 0,01 detik. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian untuk mau lebih lanjut tentang rangkaian searah dan kapasitor, cara menghitungnya, triknya, dan segala macamnya. Semoga ini membantu kalian. Jangan lupa like, subscribe, supaya kita lebih banyak lagi bikin video seperti ini. Terima kasih.